Perdana Menteri turut memberi jaminan untuk terus membela nasib masyarakat India di negara ini. Buktinya, selain bantuan secara umum, inisiatif secara khusus untuk masyarakat itu turut dilaksana. Kebolehupayaan MIZ. Langkah kita ke hadapan ini ialah memastikan matlamat mewujudkan perkongsian kemakmuran negara yang adil dan saksama menerusi wawasan kemakmuran bersama 2030 dapat dicapai. Saya percaya WKB 2030 ini akan memberikan manfaat yang besar pada masyarakat India di negara ini. No one will be left behind. Tidak ada sesiapa pun yang akan ketinggalan dalam menikmati hasil kemajuan dan pembangunan negara, dan ini termasuklah masyarakat India di negara ini walau apa jua taraf hidup anda dan di mana jua anda berada. We will take care of you and this is our pledge to you. Dalam belanjawan 2021, peruntukan RM100 juta disediakan untuk unit transformasi masyarakat India Mitra bagi membantu golongan B40 menerusi pendidikan dan naik taraf hidup.